dengan menggunakan seperti ini ya, pokoknya untuk nyodok besi yang jelas, yang paling enak itu. Sudah keluar. Ini penyakitnya. Di sini banyak kotoran-kotoran. Ya, kotoran-kotorannya banyak banget kotorannya nih. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu karena ini kalau kotoran nyumpel di sini dia nggak bisa main ini. Ya, kayak seperti ini harus main seperti ini. Oke. Kita bersihkan tadi dengan amplas ya, jangan lupa juga di ruangan sini kita bersihkan dengan amplas. Selanjutnya kita tes ya, sebelum kita kasih oli terlebih dahulu pelumasnya. Nah, sebenarnya kita masukkan, perhatikan, lancarkan. Jadi diginiin sama sekali nggak mau. Nah, seperti ini. Karena ini lancar nih, perhatikan. Untuk remnya, kabel remnya aman. Lancar ya. Jadi yang nggak lancar cuma ini. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi baik di motor apa saja lah ya, yang terutama yang nggak cakram ya. Jadi kalau kabel remnya kok enak gitu, enteng kok, kemudian masih saja kadang nggak balik, rata-rata penyakitnya sini. Jadi penyebab penyebab rem belakang nggak mau balik seperti ini masalahnya. Panelnya ini masalahnya yang nggak mau balik. Tuh biasanya itu tadi khususnya kotor. Ini dikeluarkan saja, terus diberikan dia, kasusnya selesai, masalah selesai. Oke ya, seperti itu apa yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.